Karung beras. Tertulis neto 100 kg. Dibeli dengan harga 168.000. Terus karung ini dibawa pulang naik becak, naik kendaraan, naik becak. Dengan harga, dengan ongkos 12.000. Sampai di rumah, ditimbang lagi. Ditimbang lagi dengan ternyata berat karung 3 kilo. Karungnya aja itu 3 kilo. Oke, sekarang berapa berat brutonya? Karena ada karungnya 3 kg, maka berasnya aja itu sebenarnya isinya cuma 100 dikurangi 3, berarti cuma 97 kg. Beras karung. Dengan 7 kg, berarti ini bruto. Nah, ini neto. Ini neto sesungguhnya, brutonya berarti brutonya ya 100 kg. Bruto 100 kg. Ini neto. Bruto 100 kg. Sedangkan taranya adalah 3 kg. 3 kg.